Assalamualaikum, jumpa lagi di Belajar Berbagi. Di video kali ini, aku mau berbagi resep kue coklat yang super nyoklat, lumer banget, lembut, dan cara buatnya tuh mudah banget. Oke, langsung saja kita ke bahan-bahannya. Pertama, kita larutkan dulu 1 saset coklat toast drink dengan 1 sendok makan air panas. Setelah coklat toastnya larut, sekarang kita tambahkan dengan 2 sendok makan minyak makan. Kemudian 3 sendok makan susu kental manis. Satu sendok makan gula halus dan sejumput baking powder. Ini kita aduk dulu sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Dan 3 sendok makan susu cair. Sekarang kita campur sampai semua bahannya benar-benar tercampur merata. Setelah semua bahannya tercampur rata, sekarang kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini cetakannya udah aku olesin dengan margarin tipis-tipis. Kemudian kita kukus. Ini sebelumnya kukusannya udah aku panasin ya. Kita kukus selama kurang lebih 7 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, setelah 7 menit kita kukus, sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari cetakannya. Dan seperti ini dia hasilnya, kue coklat lumer kita. Rasanya tuh bener-bener nyoklat banget dan lumer banget. Untuk pencinta coklat, wajib cobain nih. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya. Kita lihat dalamnya. Nah, seperti ini dia hasilnya. Lelehan lavanya itu bener-bener nyoklat banget dan enak banget. Pokoknya untuk pencinta coklat harus cobain nih. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga resep ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.